Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pagi kita kerja ngajar ya? Iya, pagi banget. Pagi ini kita ada waktu sebentar untuk ngobrol. Iya, ngobrol. Pagi ini kan lagi ada sebuah sekolah. Nah, pagi sudah siap apa gimana? Insya Allah sudah. Iya. Materinya pembuatan alat peraga matrik, ya, sekaligus dengan video yang ini ketika ya, kalau area pengembangan itu harapan itu siswa mampu untuk mengembangkan alat peraga tentang matrik ya, sehingga mempermudah dalam anak itu untuk belajar secara mandiri ya, terus secara ya tujuannya itu biar pembelajaran itu ke siswa ya lebih senang ya, biar lebih senang ke matematika. Itu harapannya nanti kalau anak itu bisa mengembangkan alat belajarnya sendiri. Kira-kira kalau seperti itu, Pak Ki sudah mempersiapkan strategi apa dalam pembelajaran? Ya, strateginya saya membuat semacam aktivitas belajar yang berbasis project. Ya, jadi nanti anak-anak itu mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan ya, di nanti lembar-lembar aktivitas berbasis proyeknya itu nanti sudah saya berikan ke anak-anak untuk melihat alat apa yang dibutuhkan, bahan apa yang dibutuhkan, terus video atau link tutorial pembuatannya itu juga sudah saya berikan. Ini nanti kira-kira individu atau kelompok? Ya, dibuat secara berkelompok. Karena tujuan dibuat kelompok itu ya biar ada kolaborasi antara anak yang bisa matematika atau tidak. Karena di situ juga pemilihan kelompoknya itu secara acak dan tidak bermain tunjuk. Jadi sudah di-screen dengan kesepakatan kelas. Nanti setelah kita observasi kita berpikir kelar, apa harapan Pak Sidon? Harapannya itu ya secara tidak langsung anak-anak itu lebih apa ya, lebih senang dengan cara belajar yang mencari atau bereksplorasi sendiri. Jadi dia mencari sendiri yang selama ini mungkin tertumpu pada guru ya, kalau dibuat semacam ini nanti anak-anak itu jadi akan tahu kemampuannya sendiri dan bisa mengukur kalau saya mencari sendiri itu mana yang bisa saya gunakan dan mana yang tidak bisa saya gunakan. Contohnya matematika itu kok sulit. Setelah dia mencari sendiri, menemukan sendiri caranya dengan pembuatan alat peraga itu sendiri, cara tidak langsung anak itu akan bisa menyenangi. Kira-kira kapan mau diadakan konferensi? Tanggal 27 Februari jam ke-1 sampai jam ke-3 di kelasnya 11 di Cafe 2. Kelas 11 kali? Iya, kelas 11. Yang pertama. Biasanya masih semangat gitu Pak? Masih semangat, nanti biasanya kalau absen pagi ya saya buat dengan beberapa anak itu menjawab ya mungkin
entah itu dengan cara senyum atau apa, sehat atau siap. Nah itu biasanya biar itu memotivasi anak siap untuk menerima materi hari ini yang akan diberikan. Saya rasa cuma nanti kita ketemunya di hari Selasa nih Pak, bisa satu tanggal untuk situasi pembukaan aja Pak. Amin. Kembali ke ruangan tadi ya Pak, nanti semua. Waalaikumsalam Pak. Kelas untuk memimpin berdoa agar kegiatan pagi hari ini dapat berjalan lancar dan sesuai target yang sudah kalian inginkan. Silakan untuk ketua kelas atau yang mewakili warganya baru. Silakan wakil ketua kelas saya. Ya, sebelum saya mulai, kita sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada di sekolah, pertama yaitu di kelas, tolong yang memakai jaket untuk dilepas. Silakan. Masih ada yang pakai jaket. Ayo ya. Ya. Terus tolong yang bajunya masih dikeluarkan. Silakan berdiri dulu semuanya. Kita periksa. Semuanya berdiri. Nah, dirapikan. Nah, ada kan? Nah, sudah sesuai kesepakatan kelasnya. Yo, ini dasi, tolong dirapikan. Sudah, yang sudah rapi silakan duduk. Terus kita juga kesepakatan selama pelajaran tidak diperkenankan penggunaan HP kalau tidak diminta ya. Jadi kalau sudah diperbolehkan menggunakan HP, berarti silakan untuk penggunaannya. Selama tidak ada perintah, berarti tidak ada. Ya, oke. Nanti kalau saya absen, ya, saya absen nama kalian, ya. Nanti silakan kalian pilih ekspresi kalian hari ini. Ya. Jadi sebutkan. Kalau misalkan kalian ngantuk ya silakan bilang ngantuk, ya. Terus kalau mood kalian senang ya silakan pilih yang senang, ya. Jadi nanti kalau misalkan ngantuk, Pak. Terus nanti apakah kalian merasa sehat? Hari ini sehat, ngantuk kok sehat, gitu kan ya. Terus apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Jadi jawabannya apa nanti kalau saya absen? Ya, silakan kalian tersenyum boleh. Ya, kalau misalkan sedih ya bilang sedih. Terus kalau sehat ya bilang sehat. Berarti kalau sudah siap, berarti jawabannya 3 nanti ya. Jadi jawabannya 3. Contohnya Agatha nanti senyum, silakan senyum. Ya, terus boleh. Ya bukan berarti senyumnya itu menakutkan. Terus nanti senyum, jawab sehat dan siap. Ya, senyum, sehat, siap. Ya, kalau misalkan saya absen hari ini. Oke. Saya absensi dulu karena kegiatan pagi hari ini seperti biasa saya juga melakukan absen ya, untuk melatih kesiapan kalian.
11 BKP 2 Agatha Deksa sehat, sehat, siap. Siap. Oke. Jadi ya. Senyum, senyum. Sehat, sehat, siap. Siap. Jonathan? Senyum, sehat, siap, siap. Kare? Senyum, sehat, siap. Banget, Jo. Liif? Lintang? Mutia? Biasa aja. Kenapa biasa aja? Oh, enggak apa-apa. Faruk? Senyum saya. Baik. Senyum enggak apa-apa. Nabila? Senyum. Naswa? Nathaniel, senyum. Ini Nathaniel. Kuat. Nela. Okta. Ryan, ini. Senyum sehat. Siap apa enggak? Siap. Reno, senyum. Sehat. Dari beberapa temanmu semuanya sudah senyum dan sehat semua, dan sehat semua ya. Oke. Kita patut bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesehatan karena masih ada teman kita yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit untuk bisa segera berkumpul dengan kita semua sehingga bisa menyelesaikan apa yang sudah jadi target untuk pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini, ya kemarin sudah saya berikan gambarannya. Ya, untuk beberapa kalian bisa memperhatikan tayangan berikut. Thank you.
syaratnya apa? Dari penjumlahan matrik kemarin. Syarat dua matrik itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu syaratnya apa kemarin? Bordonya sama. Terus cara menjumlahkannya? Syarat pertama yaitu ordonya adalah sama. Syarat kedua adalah cara menjumlahkan atau mengurangkan itu apa? Yaitu apa? Elemen yang seletak itu yang dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, dari tayangan tadi, tujuan dari kalian nanti membuat alat peraga yaitu matriks satu, ya, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Ya, mungkin kemarin dalam waktu mengerjakan itu kalau tidak ada alat peraganya mungkin kesulitan. Nanti setelah kalian membuat alat peraga itu nanti akan menemukan bentuk cara menjumlahkan atau mengurangkan dari dari matriks itu seperti ini, ya. Nah, di pembuatan alat peraga itu satu tujuannya buatlah ciri dari kelompokmu sendiri, ya. Jadi kalau misalkan tadi di situ menggunakan kertas berwarna diberikan plastik untuk dimasukkan, kalian punya ciri sendiri nanti. Supaya kalau nanti ditayangkan saya masukkan ke YouTube, berarti nanti orang itu melihat dan orang itu tahu bahwa ini alat peraganya anak Wijaya Putra. Nah, berarti buatlah ciri tersendiri. Entah itu kamu kasih logo atau apa terserah. Yang pasti harus punya ciri sendiri dan orang itu pasti memiliki gambaran kalau saya melihat ini berarti miliknya anak Wijaya Putra. Ya, mungkin ada pertanyaan dari tayangan atau dari nanti yang sudah kalian terima, ya. Nanti kelompok juga sudah dibagi secara spin, ya. Tidak ada saling tunjuk atau tidak ada pengelompokan. Silakan kalau ada pertanyaan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, untuk pembuatan alat peraga tadi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum ke yang lainnya. Tidak apa, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Untuk selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya bisa dibentuk satu kelompok. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Yuk, silakan.
kita refleksi apa yang kita dapat tadi ini. Oke, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Perhatikan apa yang sudah ada di depan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan duduk dulu. Apa yang kamu bisa perhatikan? Apa yang ada di depanmu sendiri-sendiri? Nah, nanti tolong diberi masukannya sampai sejauh mana hasil kalian ya mengerjakan dalam beberapa jam ke depan ini. Ya, silakan. Apa yang kalian peroleh hari ini? Faruk, silakan dari kelompokmu. Silakan, ya itu apa yang sudah kamu selesaikan. Tinggal apa? Ini itu kan. Tinggal sama itu. Sudah selesai semua. Sudah. Terus apa yang sudah dipahami dari penjumlahan? Ya, kamu penjumlahan apa pengurangan itu? Penjumlahan. Semua temannya sudah paham semua dalam satu kelompok. Sudah. Oke. Terus dari kelompoknya Ryan, apa yang diperoleh? Sampai di mana hasilnya? Bisa dijelaskan salah satu Nathaniel? Hasilnya buat ini Pak, menempelkan. Menempelkan. Konsepnya sudah ada? Sudah. Konsepnya apa ini? Perkalian. Perkalian berapa? 3x3. 3x3. Sudah paham konsepnya cara mengerjakannya? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke. Terus? Untuk ini Reno. Kelompoknya Reno. Reno air alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di mana ini? Alhamdulillah. Sudah di mana? Soalnya sudah selesai semua. Terus sudah paham semua untuk perkaliannya? Sudah prosesnya? Oke, terima kasih. Sini kelompoknya Putia. War. Tinggal lempar. Betulnya. Konsep penjumlahan dan pengurangannya sudah paham. Sudah. Oke. Terus yang sini? Paling gede pakai air. Tiga membaca. Terus ada kesulitan? Tidak ada. Ini perkalian? Tiga sama? 2x3. Konsep untuk perkalian sudah jelas, ya, berarti sudah paham. Oke, terima kasih. Saya simpulkan untuk hari ini, ya, dari beberapa pembuatan alat peraga dan konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian untuk matriks, saya rasa semuanya sudah paham, ya. Tinggal kalian penyelesaiannya, ya, nanti. Hasil dari pembuatan alat peraga dan video tutorial itu terserah kalian konsepnya yang disampaikan ke Pak Gi nanti. Ya, bebas. Siapa yang mau memberikan video tutorial atau apapun terserah. Pokoknya harus ada laporan ke Pak Gi sebagai hasil dari proyek kalian hari ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada kesulitan? Oke ya. Oke, kalau tidak ada kesulitan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, mungkin karena belum selesai, ya minggu depan proyek ini bisa kita lanjutkan. Ya, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.